kediaman atau tempat tinggal suku Mante. Wah, inilah wah hutan-hutan belantara atau hutan sawit ini. Katanya di sini disinyalir ada tempat atau tempat persembunyiannya suku Mante. Wah, ya tutup. Ada lubang ya? Nah, di mana ini? Op. Wah. Sudah sampai kita nih. Wah, kita jalan lagi masuk ke lapangan. Oke. Wajib. Tempatnya ini ya, tempatnya guys ya. Menyeberangi parit-parit. Ups. Up, hati-hati. Oh, ini dia ini. Artinya di sini disinyalir ada persembunyian atau loji-loji Belanda atau persembunyian suku-suku zaman dahulu. Di mana tempatnya kita pun lupa ya, karena saking rimbunnya. Rimbun sawit ini. Mana ini ya? Mana ini ya? Ya guys. Mana ini? Mana? Ojek ini sangat ya. Sangat-sangat seram nih. Nah, sangat seram-seram. Mana nih persembunyiannya nih? Mati! Ya. Hutan-hutan sawit yang sudah kayaknya sudah tua, hutan sawit apa sawit ini, jadi sangat semak, sudah tidak diurus oleh pemiliknya. Nah, kita akan mendatangi tempatnya. Kemana? Keluar tadi, keluar. Nampaknya keluar. Wih. Nampaknya keluar. Wih. Nampaknya keluar dia. Ada sesuatu yang keluar dari situ. Itu tadi. Kayaknya ada yang keluar dari lubang. Nah, kita belum tahu tadi apa yang keluar ya. Orang kah atau? Wih. Tadi ada yang keluar dari sesuatu ini, dari lubang ini. Lubang ini sangat rimbun dengan tertutup, asli tertutup dengan daun-daun. Ada bekas tapak ini. Panjang nih. Di dalam. Ada yang ya, asli tadi ya. Dari kita perhatikan dari sana tadi, ada yang keluar dari situ. Sudah tidak ada nampak ini. Jejak-jejaknya.
Nah, ini ada jejak pohon yang tidur ini, bekas dipijak. Sangat 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 rahasia nih lubangnya. Ditutup. Ini lubang hawa nih. Lubang hawa pernapasannya nih. Jadi sangat sangat rapi nih orang itu menutupi tempatnya. Jadi pertanyaannya, siapa yang keluar tadi dari lubang ini? Kan gitu. Kita bertanya-tanya, siapa yang keluar dari lubang ini tadi? Suku Mante kah? Makhluk lain kah? Nah, itu yang pertanyaan kita. Nah, jadi kita samperi, tidak jumpa, dia udah keluar. Oke guys, kita cari lagi ya. Kemana dia? Arah keluarnya. Atau ke semak-semak sana, atau ke sana. Atau dia lagi sedang mencari makanan. Inilah lubang persembunyiannya. Sangat rapi. Tertimbun dengan rerumputan. Sekilas kita tidak mengetahui ini bahwa lubang persembunyian atau tempat tinggal suku Mante tersebut. Oke.